Halo teman-teman, kembali lagi di Doktrin Channel. Wow, di depan saya ada banyak miniatur kereta api teman-teman. Wow, keren sekali. Di tengah-tengah ada kereta api kuning dan hijau teman-teman, KA Pramex. Wow. Dan di sampingnya ada lokomotif CC206 dengan berbagai macam livery tematik teman-teman. Juga ada CC300 dan di sini ada kereta api dari Amerika, kereta api Santa FE teman-teman, AMD elektrik motif diesel teman-teman. Wow, keren sekali. Di video kali ini saya akan menjalankan ke semua lokomotif saya teman-teman. Wow, pasti teman-teman penasaran nih bagaimana caranya saya menjalankan ke semua lokomotif ini. Karena di video kali ini saya akan membuat adu cepat balapan di mana terdiri dari 2 tim teman-teman. Wow, pasti teman-teman penasaran bagaimana kita menjalankannya teman-teman. Oke, di sini ada banyak sekali jalur teman-teman. Ini adalah layout yang asli di mana mempunyai jalur ganda dan di sini saya tambahkan ada 3 jalur teman-teman ya. Wih, lihat ada 3 jalur teman-teman. Tapi yang akan kita pakai nanti di sini adalah jalur yang ini teman-teman. Oke? Stay tune, nanti saya akan memindahkan lokomotif ini di sini dan akan membentuk 2 tim teman-teman. Oke? Saksikan. Lihat teman-teman, di depan saya sudah bersiap-siap 2 tim. Ada tim kuning dan tim hijau dan di belakangnya menyusul rekan-rekannya lokomotif CC206 yang sudah siap akan melakukan estafet teman-teman ya. Wow, lihat. Nanti kita akan melakukan balapan teman-teman ya, balapan kereta api di mana dipimpin oleh tim yang pertama adalah tim kuning dan tim hijau teman-teman. Di mana pemenangnya nanti akan kita adu dengan si lokomotif dari Amerika Serikat teman-teman. Tercatat ini adalah lokomotif yang paling cepat yang pernah ada di Doktrin Channel teman-teman. Dan wow, kita akan menjelaskan sedikit aturannya teman-teman ya. Dan di sini ada 2 jalur yang akan dilalui. Di sini di mana jalur yang pertama mempunyai lintasan yang lebih pendek daripada jalur yang ini teman-teman. Lihat, lintasan ini lebih pendek daripada yang ini karena ini lingkarannya lebih besar, diameternya lebih besar teman-teman. Dan ini lebih kecil. Jadi nanti di saat kita menjalankan kereta api ini, kita akan menjalankan tim kuning dulu teman-teman. Kemudian menyusul tim hijau karena lintasan yang kuning itu lebih besar, lebih panjang daripada tim yang hijau teman-temannya. Oke teman-teman, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mengadu cepat atau balapan kedua tim ini dan kita akan melihat. Pasti teman-teman penasaran, kira-kira tim mana saja yang akan memenangkan adu cepat ini teman-teman. Oke, kita akan memulai teman-temannya. Dimulai dari si kuning dulu teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Mulai, susul oleh si hijau. Oke teman-teman, sudah mulai berjalan. Kita akan melihat, wow, si hijau mulai menyusul teman-teman. Wadidaw, kita akan lihat, wow, ternyata kuning lebih cepat teman-teman. Dan kita akan lihat dari sini teman-teman. Wadidaw, wow, apa yang akan terjadi? Lihat, lihat. Wih, lihat, akan disusul teman-teman. Akan disusul, lihat, lihat. Wadidaw, wow, 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 wow. Ternyata si kuning adalah pemenangnya teman-teman. Lihat, ini adalah pemenangnya. Dan kita akan memberi skor 1-0 untuk si kuning teman-teman. 1-0 untuk tim kuning. Dan selanjutnya kita akan menjalankan ini teman-teman ya. Wow, 1-0 untuk tim kuning. Selanjutnya lokomotif CC206. 1, 2, 3. Kemudian menyusul. Oke teman-teman, lihat. Wow, tim kuning menyusul teman-teman. Lihat, lihat. Wadidaw, wow, menyusul tepatnya G20. Kita akan lihat. Wadidaw, kita akan melihat. Wih, wih, wih. Lihat, lihat, lihat. Wow, 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 wow. Wow, menyusul G20. Kita akan melihat. Kita akan melihat apakah sekali. Wow. Dan sekarang pemenangnya adalah tim hijau teman-teman. Lokomotif CC206 G20 teman-teman. Wow, lihat. Satu sama teman-teman. Seri. Wadidaw, lihat. Yang di sana kembali lagi dia teman-teman. Kita akan tunggu dulu ini sampai dan kita akan mengadu kembali kereta api apa aja yang lebih cepat teman-teman. Lihat, tim hijau pemenangnya untuk di ini teman-teman. Jadi skornya sekarang satu sama teman-teman. Dan selanjutnya kita akan menjalankan lokomotif ini teman-teman. Lihat, dimulai dari ini. 1, 2, 3. Kemudian menyusul. Lihat, wow, mulai menyusul teman-teman. Si Puang Polosan. Lihat, lihat. Wow, ternyata Puang Polosan lebih cepat.
dapat teman-teman. Wow, wow, tempatnya kita sudah bisa mengetahui siapa pemenangnya teman-teman. Lihat, wow, bom perosan melaju sangat cepat meninggalkan si buang coklat teman-teman. Wow, lihat, wadidaw, kita sudah mengetahui pemenangnya teman-teman, si buang perosan. Widih, lihat, sangat cepat teman-teman, sangat cepat. Dan ini lambat teman-teman, tampaknya kita lupa mengisi baterainya teman-teman. Oke, sekarang pemenangnya tim hijau. Skor sekarang 2-1 untuk tim hijau teman-teman. Dan selanjutnya kita akan menjalankan lokomotif ini teman-teman. 1, 2, 3. Lihat menyusul ini. Wow, lihat teman-teman. Wow, sama-sama kereta api lokomotif selesai 06 dengan liver ketupat teman-teman. Di mana yang lebih cepat adalah lebih cepat aman dan yang baru tertinggal teman-teman ya. Wow, tampaknya kita sudah mengetahui pemenangnya teman-teman. Wih, sangat cepat, sangat cepat, lama. Lihat, wadidaw, pemenangnya adalah iya teman-teman. Wow, lihat, lihat teman-teman. Wadidaw, pemenangnya adalah ketupat lama. Kita sudah mengganti baterainya ternyata teman-teman. Lihat lampunya menyala dengan terang benderang teman-teman ya. Wadidaw, skor sekarang 2 sama teman-teman untuk tim kuning. Dan tim hijau kita akan taruh di sini. Wow, dan sekarang penentuannya teman-teman, penentuannya. Wow, kita akan menjalankannya ini teman-teman. Sekedar informasi, ini masih menggunakan baterai lama, belum menggunakan baterai setan teman-teman. Oke, selanjutnya sesi 300 dan si puang merdeka teman-teman. 1, 2, 3. Lihat menyusul dan lihat teman-teman, anjlok, 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 anjlok teman-teman. Wow, wadidaw, maaf, lihat kelihatan apakah bisa menyusul si puang merdeka. Mulai menyusul teman-teman, tampaknya ada masalah di saat spark, ada masalah di saat start kan teman-teman. Tapi kita akan lihat apakah bisa menyusul. Wow, sangat seru teman-teman, sangat seru. Kita akan ngintip dari sini teman-teman. Wow, 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 wow. Lihat, kita akan lihat teman-teman. Wow, tampaknya bisa disusul. Kita akan melihat apakah bisa disusul di detik-detik terakhir teman-teman. Di detik-detik terakhir. Wow, 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 wow. Kita lihat sampai finish. Wadidaw, tampaknya pemenangnya adalah si puang atau maaf, si lokomotif semut merah teman-teman. Si merah, semut merah sisa 300. Dan kita bisa mengambil kesimpulan sekarang pemenangnya adalah tim kuning teman-teman ya. Widih, tim kuning pemenangnya untuk kategori cepat teman-teman. Dan sekarang kita akan mengadu pemenang antara kedua lokomotif ini. Nah, lihat, kita akan taruh di sini teman-teman. Kita akan taruh di sini dan kita akan mengadu dengan kereta api tercepat yang pernah ada di si lokomotif Doktrin atau Doktrin Channel teman-teman. Ini adalah kereta api dari Amerika Serikat, kereta api AMD Santa FE, dan yang ini adalah kereta api Pramex yang sudah pensiun teman-teman. Oke, kita akan lihat dulu, lihat teman-teman dari dekat. Wow, siapakah yang akan menjadi pemenang? Wih, dan akan mengambil hadiah utama teman-teman. Wow, oke teman-teman, lihat, lihat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow, lihat. Wow, wow, lihat teman-teman. Wow, ternyata belum bisa mengalahkan kereta api Santa FE dalam hal adu kecepatan teman-teman. Wow, lihat Santa FE berjalan teman-teman. Wih, pemenangnya adalah kereta api Santa FE. Anjlok teman-teman, anjlok, anjlok, anjlok. Waduh, apa yang terjadi teman-teman? Wadidaw. Oke, kita akan jalankan semuanya teman-teman ya. Kita akan jalankan semuanya. Ayo, ayo, ayo. Ayo teman-teman. Oke, 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 oke. Lihat, lihat teman-teman. Lihat, lihat. Dan kita akan menjalankan semuanya teman-teman. Wadidaw, keren sekali ya adu balapannya. Wow, lihat teman-teman. Lihat, lihat. Lihat. Wow. Lihat teman-teman, kita akan menjalankan semuanya. Wow, lihat teman-teman, kereta api sudah berjalan semuanya teman-teman. Wow, lihat. Wow, keren sekali. Dan kita akan cegat dari sini teman-teman. Wow, cepat. Baru disusul oleh puang polosa, kemudian ke frames kuning, dan kereta api si cepat. Wow, lihat teman-teman. Dan di sini sudah ada yang juga menggor. Aduh, anjlok teman-teman. Anjlok, anjlok, anjlok. Lihat. Wow, oh, no. Oke teman-teman.
teman-teman, sampai di sini dulu video saya dan kita akan lanjut di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen teman-teman. Dadah, bye.